أينما رجعت وله الفضل وله الثناء والحسنى صلاة وسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين الصحابة الطيبين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريكم من آياتنا صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dalam usia itu, hidup di dunia itu adalah
manusia itu tinggal di dunia itu karena maunya Allah. Manusia akan kemana itu juga karena kehendak Allah. Dan janji yang harus manusia jalankan ketika manusia itu ditanya oleh Allah di alam kubur, alastu rabbikum qawlu bala syakirna, apakah kalian itu beriman kepadaku? Maka semua penghuni ruh, semua makhluk-makhluk yang masih berupa ruh, qawlu bala syakirna, benar kau ada Tuhan yang sampai di dunia ya, iman kita harus kepada Allah. Kalau iman sudah kepada Allah, maka akan timbul ketaatan kepada Allah. Kalau sudah timbul ketaatan kepada Allah, maka tidak merasa berat kalau Allah perintahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Tidak merasa berat kalau untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena sudah beriman, kemudian siap taat. Kalau aku beriman tapi tidak mau taat, berarti imannya palsu. Maka orang yang begini tanya pada baginda Rasul, sehingga Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yadhkurkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Hai Muhammad, katakan itu kepada orang-orang Yahudi. Benar-benar mereka punya iman kepada Allah, imannya benar kepada Allah. Buktikan imannya. Fattabi'uni, ikuti Nabi. Ikuti Nabi besar Muhammad sekedar pengakuan dalam lisan, aku umat Nabi, harus dibuktikan juga dalam perbuatan, benar apa tidak kalau dia umat Nabi. Fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Kalau sudah beriman kepada Allah, mengikuti Nabi Muhammad, baru janjinya Allah akan diberikan kepada mereka. Apa janji Allah? Kalau in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Jika sudah beriman kepada Allah, ikut kepada aturan Allah, yaitu ikut kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan otomatis cinta kepada kalian. Bukan hanya itu, ada lagi bonus yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni kesalahan-kesalahan kalian. Semasa tinggal di dunia, namanya manusia punya kesalahan, punya kehilafan, punya bermacam-macam kekurangan. Gak usah khawatir, kalau beriman kepada Allah, ikuti Rasulullah, maka dosa-dosa yang dilakukan di dunia ini, baik yang besar-besar, yang kecil-kecil, yang hubungannya dengan manusia, manusia dengan yang lainnya, wahai firman Allah, ampuni kalian. Min anna Allah sesungguhnya di asma'i sirihi, ketika di pertengahan perjalanan baginda Rasul ma'a Jibril bersama malaikat Jibril, min Makkah, dari Makkah ila Baitul Maqdis, menuju Baitul Maqdis Palestina. Palestina itu punya histori sejarah, tidak boleh dilupakan sama umat Islam. Dalam surat Al-Isra jelas perjalanan baginda Rasul bersama malaikat Jibril menuju Masjidil Aqsa Palestina. Maka di situ karena panjang sekali, maka Rasul memperlihatkan beberapa kejadian-kejadian yang nanti baginda Rasul akan cerita kepada umatnya. Warna baginda Rasul melihat dunia di suratil ajuz, dunia diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Rasul di suratil